ikhfa berjumlah dua. Pertama, ikhfa adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang berjumlah 15, yaitu huruf ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, bad, o, wo, fa, qaf, dan kaf, maka bunyi nun sukun atau tanwin tersebut dibaca samar dan disertai dengung seukuran dua harokat. Kedua, ikhfa syafawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan satu huruf, yaitu huruf ba, maka cara membacanya dengan menempelkan dua bibir tanpa ditekan dan disertai dengung seukuran dua harokat. Nun sukun inna, kecuali nun sukun bertemu huruf fa, hukumnya ikhfa, yaitu menyamarkan bunyi nun sukun ke huruf fa disertai dengung seukuran dua harokat. Tertulis anfusakum, dibaca anfusakum. Sekali lagi anfusakum.